Iya. Ketua DPC Gerindra Kota Batam, Iman Setiawan, mengatakan kegiatan yang digelar Partai Gerindra Kota Batam ini dihadiri sekitar 1.500 orang. Target kita cuma 500-an aja. Tahu-tahu ini tadi kita dilaporin sama panitia dengan pihak hampir 1.500 yang hadir. Tetapi alhamdulillah, ya dari segi makanan kita tambah. Di luar daripada pemikiran kami yang hadir pada kesempatan ini. Oke, untuk anak yatimnya Pak, berapa total yang disantunin dan kandung apanya berapa Pak? Kami menyantun anak yatim 100 orang. Ada sekitar 100 orang anak yatim, serta ditambah 100 orang kaum duafa mendapat santunan dalam acara tersebut. Gerindra memberikan sekitar 730 paket sembako bagi kaum duafa dan janda-janda di Kota Batam. Iman Setiawan berharap dengan digelarnya kegiatan tersebut, diharapkan Partai Gerindra Kota Batam semakin solid untuk kedepannya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.